selamat malam Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam Mbak. Teman-teman uh, Mbak Riri sama Mbak Nentia bisa dengar saya? Bisa dengar mbak-mbaknya? Oke, okay. uh, ya sebentar, ini masih proses. Saya kirim ke angkatan. entar ya Ambil, nunggu teman-teman yang lain. Untuk yang sudah hadir, ada yang mau ditanyakan, ada masalah yang masih bingung dengan tugas sebelumnya. Yang kedua, yang kedua kemarin itu uh, sebentar. Oh, yang pakai filter ya, yang kedua. kalau boleh tahu kurang berhasilnya di bagian mananya mbak warnanya kemana-mana Bentar. mbaknya pakai background sebelumnya ada berapa warna mbak kalau boleh tahu cuman satu macam warna apa macam-macam mbak untuk yang cara kedua dua warna kemungkinan kalau dua warna agak susah mbak pakai cara yang kedua karena kan itu eh, dari Photoshopnya itu otomatis nanti nyari yang warna yang hampir-hampir sama yang mirip-mirip dengan yang kita pilih nah kalau warnanya hampir sama kemungkinan ya mirip-mirip nanti jadi agak-agak berantakan hasilnya jadi campur aduk Mbak. Enaknya sih kalau pakai cara kedua itu untuk yang cuman satu warna Tok Itu sih saran saya. Cuman seringnya kita pakai cara pertama atau cara yang nomor tiga. Itu materinya sudah saya kirim untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk teman-teman, kalau yang mau download mau lihat-lihat. Hari ini kita akan ada dua materi, yaitu filter dengan menggunakan Liquify dan juga layer masking, atau disingkat layer max. max. Jadi, sambil nunggu yang lain saya jelaskan fungsi dari filter liquify ini. Filter liquify ini, ini nanti kita mau buat Ronaldo. Ini kan ada gambar pemain sepak bola Ronaldo yang dari Brazil kan sekarang udah gemuk. Nah, dengan menggunakan filter liquify nanti kita coba untuk ngecilin perutnya Ronaldo juga bikin mukanya jadi agak kecil jadi seolah-olah ronaldo nya udah kurus mbaknya boleh nggak nyoba di ronaldo langsung dipraktekin ke foto mbaknya kalau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang mau dibikin kecil atau foto teman-teman yang lain nah itu bisa salah satunya menggunakan filter liquify aa ini nanti hasil akhirnya sebentar nah ini bisa dilihat di sini ada hasil akhirnya beda kan yang kiri sebelum yang kanan sesudah ada juga contoh yang lain seperti ini atau foto masnya masnya kan yang kiri udah ganteng cuman pengen dibuat lebih tirus lagi salah satu caranya pakai filter liquify ya kalau cuman mau ngirim foto kan nggak perlu diet mbak itu loh satu foto yang sama cuman kita main-main pakai Lucify Waalaikumsalam Mbak Wiwi selamat datang di kelas pertemuan kita yang keempat untuk KF keterampilan fungsional untuk Mbak Wiwi silakan bisa di download materinya di grup, kalau mau belajar susah. Kenapa, Mbak? Kalau boleh tahu, susah masuk kelasnya. Kenapa? Bisiknya lemot atau gimana? Mbaknya pakai HP, pakai laptop ya itu modemnya nyolok kemana mbak? kalau boleh tahu ke HP apa ada pakai wifi dari Punyanya yang punya rumah atau dari mana wifi-nya atau pakai kabelan? Oh dari rumah wifi ru... wifi apa kabel mbak? Oh wifi jadi kalau bisik ya kemar dari kemarin kita juga udah dapat banyak laporan dari beberapa teman-teman bisik -teman. lemot pak bisik lemot mbak karena sekarang memang bisik sudah banyak digunakan di banyak anu ya eh, online kelas online yang lain itu sudah banyak beberapa forum online pun juga ngajarnya pakai bisik jadi, kemungkinan satu servernya fisiknya yang lemot, server dari pusat fisiknya itu yang pertama karena terlalu banyak yang pakai. Kalau dulu kan masih belum, terus lama-lama kan pasti banyak yang pakai aplikasi ini. Nah, itu kenapa lemot. Yang kedua bisa juga dari uh, alat kita, dari WiFi kita, dari kalau yang pakai tab, dari internet kita sendiri. Ini juga kita e, berusaha cari alternatif lain. Mungkin ada panda kita juga belum nyoba. Kita masih cari-cari yang bisa hampir sama kayak bisik ini apa. Ya yang e, kalau memang lemot, ya ndak apa-apa diikuti sebisanya. Nanti akan saya kirimkan video materi dan tutorialnya sudah ada. Sambil nunggu yang lain, ada yang sambil buka, Mbak Kotia ya, atau Mbak Wiwi, sambil buka materinya. Apa cuman dengerin saya? Apa selang-seling? gimana Mbak Mbak Bibi kok ngasih obat Bibi kita tunggu lagi sekitar 3 sampai 5 menit Sambil nunggu Mungkin ada nanti yang mau gabung lagi Teman-temannya Sambil bisa dilihat-lihat dulu Kira-kira hari ini mau belajar apa Dari materi yang sudah saya uh, upload Bisa dilihat sama teman-teman Kalau mau download gambarnya silahkan Atau kalau enggak bisa pakai fotonya sendiri-sendiri Jadi seperti yang saya bilang tadi Liquify itu fungsinya salah satunya kalau kita mau ini bikin di sini kan banyak bagian-bagian berlemak tinggal ditarik tarik tok nanti mainnya kita main tarik 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 dorong tarik dorong seperti itu nah untuk yang materi kedua layer masking sebentar ini kita udah main-main di layar ya di layar itu nanti bagian ini bagian sebelah kanan di layar namanya layar max digunakan untuk menutupi objek tertentu pada foto yang kita inginkan max itu kan artinya topeng jadi top fungsinya itu seperti topeng menutupi objek tertentu dari bagian foto yang kita inginkan Ob, cara nutupinya gimana nanti kita akan belajar di sini Waalaikumsalam Selamat datang Mbak Endang Silahkan di download materinya Sambil mendengarkan saya Sambil membaca Kalau bisa silahkan monggo sambil mencoba Di tempat masing-masing Kemana, Mbak? tidak usah PR nya cukup dikumpulkan format JPG atau PNG saya minta dua foto jadi foto yang asli sama yang background nya sudah diganti cara ganti background nya terserah mbak mbak mau pakai cara apa bebas jadi saya cuma pengen tahu mbak mbak sudah bisa apa enggak ganti background seperti itu nanti kalau ada mungkin sewaktu-waktu butuh butuh foto baru, butuh pas foto baru, pengin kita nggak punya foto dengan background warna merah atau foto background warna biru, nah kita tinggal foto sendiri, pakai cara itu mbaknya yang sudah belajar, nanti tinggal uh, diedit, terus dicetak fotonya. Saya cuma pengen mbak-mbak bisa itu, jadi uh, ada manfaatnya kita belajar seperti ini. harus sama anu mbak ya harus sama apa namanya dengan foto aslinya saya pengen tahu hasilnya itu uh, berubahnya perubahannya bagus apa enggak dari foto asli ke foto yang baru hasil perubahan backgroundnya itu gimana sudah hasilnya sudah maksimal apa masih meletot meletot masih ada warna-warna yang kurang biasanya di pinggir-pinggiran orangnya itu beberapa kalau ngeditnya kurang bagus, ada masih sisa-sisa warna dari background sebelumnya. Nah, itu yang saya pengen lihat. Kalau udah bagus, ya hasilnya bagus, nanti nilainya juga bagus.

Oke, okay, sudah hampir setengah sepuluh. Kalau begitu, kelas akan saya mulai. Saat ini ada satu, dua, tiga, empat orang yang gabung. Tidak apa-apa, yang lain nanti menyusul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Untuk KFKPC PPI Taiwan pertemuan 4 kali ini akan ada dua materi. Tadi saya sudah ngomong ke teman-teman materinya yaitu filter liquify dan juga layer mask atau uh, kita nanti nyoba nutupin gambar sesuai dengan bagian yang kita inginkan. Yang pertama yaitu filter liquify. Jadi silakan mendownload. Kalau mau pakai foto Ronaldo ini, atau kalau enggak bisa menggunakan foto masing-masing, nanti bisa dicoba di eh, bagian tubuh. Terserah bagian mana yang mau dirubah, nanti Liquify ini seringnya kita gunakan untuk eh, merubah postur eh, bentuk tubuh orang, baik itu hidung, pipi dagu kepala tangan atau bagian-bagian lain yang yang kemungkinan kelihatan kurang menarik agak gemuk atau agak berlemak kita pengen main-main pakai Photoshop ngecilin kita bisa menggunakan filter liquify uh, untuk Mbak Riri sebentar untuk filenya bisa di copy Mbak di di blog di copy Tidak ada ya Sebentar Kalau gitu Harusnya ada sih Sebentar Sebentar Oh, maaf, 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 sebentar. Ya, ya, ini saya sedang saya usahakan. Kalau saya copy di sini, itu untuk foto yang Ronaldo, sedangkan untuk foto yang hujan, linknya ini. Uh, bisa dicoba bisa dicoba sama teman-teman sudah bisa apa enggak kalau enggak mm, nanti akan saya kirim satu persatu silakan uh, kontak saya via Facebook nanti saya kirim fotonya ke Facebook jenengan masing-masing bisa Alhamdulillah kalau begitu bisa saya lanjutkan ya. Jadi setelah kita buka fotonya, foto si Ronaldo yang perutnya lumayan buncit ini, langsung kita pilih bagian atas, kita pilih filter kemudian kita ke bawah nanti ada tulisan liquify atau shortcutnya kita tekan shift ctrl x shortcutnya untuk milih liquify sudah ya setelah itu nanti di pojok kiri atas ada tanda yang bisa kita buka bisa kita klik. Nah, nanti kalau sudah diklik, akan ada seperti bulatan itu yang kita gunakan untuk main-main eh, di Liquify-nya. Ya, jadi saya ulangi lagi setelah masuk ke foto kita klik filter kemudian kita pilih liquify atau shortcutnya uh, shift control X atau kalau dalam ada beberapa pada dalam kurung tandanya yaitu uh, L huruf besar nah nanti di bagian Kiri atas ada gambar jari yang sam seperti orang nyolek. Nah, itu yang kita tekan dan itu bisa kita gunakan untuk narik uh, si Ronaldonya. Jangan lupa, di bagian kiri itu ada angka-angka, bisa dipilih. Mbak Riri bisa dengar suara saya. Uh, tadi yang bilang nggak dengar Mbak Riri, bagaimana Mbak? Oh iya, tadi soalnya saya uh, sambil buka-buka foto yang lain, jadi saya semen sementara diam dulu, terus ngomong lagi seperti itu Mbak. Saya juga uh, sambil bales chatting dan yang lain-lain. Putus nyambung, waduh, kayak wong pacaran aja, Mbak. ndak bukan put uh, saya memang ngomongnya sambil agak-agak putus-putus, soalnya ini saya juga sambil balas beberapa chatting dari teman-teman angkatan satu lain sambil photoshop, buka photoshop buka-buka yang lain juga jadi e, macam-macam yang saya lakukan sekarang sudah sampai buka ke bagian liquify teman-teman di situ ada macam-macam pilihan ya kalau sudah sampai di liquify yang kita pilih itu yang gambar jari itu untuk ngecilin, untuk yang gambar kuas itu kebalikannya. Itu untuk um, balikin posisi, kalau mau ngup ganti. Bagian lingkarannya Lingkaran di liquify Itu ada di sebelah kanan Yang atas itu ada angka Yang bisa digeser-geser Silahkan teman-teman geser Terserah teman-teman mau pakai berapa eh, Tergantung ya Kalau untuk bagian perut Mungkin kita bisa gunakan langsung yang besar Tapi untuk yang bagian muka Atau mungkin tangan atau mungkin hidung tergantung foto teman-teman masing-masing kita bisa kecilkan ukurannya jadi yang kepilih untuk digeret-geret diseret-seret nanti eh, agak sedikit kecil dan untuk menggunakan liquify ini ya teman-teman harus pelan-pelan juga pelan-pelan kalau enggak bisa dikontrol Z dibalikin nyoba satu-satu biar hasilnya bagus Ronaldonya biar benar-benar kelihatan kurus. Nah, kalau mau gampang, ini ada tanda panah-panah, panah-panah merah di sini. Ini eh, gampangnya ya, panah merah ini bisa mouse-nya bisa diklik, digerakkan seperti sesuai dengan warna merah. Tetapi nanti eh, karena kita merubah seperti Menggeser bentuk perut, otomatis gambar-gambar yang di sebelahnya ini bagian akan berubah juga. Nanti bisa dilihat di hasil akhir, pasti ada perbedaan antara foto yang pertama, foto asli, dengan foto yang sudah kita edit. Iya, uh, Mbak, fotonya bisa dikecilin kalau Mbaknya mau, bisa dicoba foto yang lain. Terserah fotonya siapa. Bisa dicoba, gak harus fotonya Ronaldo. Nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa, bagus apa enggak. Monggo, silahkan. Kalau sudah, teman-teman sudah merasa yakin, hasilnya sudah bagus, sudah eh, puas, bisa ditekan. Oke, OK. kalau enggak, bisa dicoba-coba terus, silahkan cuman yang saya ingatkan kalau mau pakai ini ya harus pelan-pelan harus setelah satu kali menggerakkan uh, apa menggerakkan mouse nya satu arah dilihat dulu hasilnya bagus nggak kalau nggak bagus dibalikin lagi kalau bagus lanjut ke arah yang lain atau bagian tubuh yang lain silahkan tulisannya yang mana mbak yang angka yang di sini, maaf, di sini kecil. Yang angka ini terserah, sesuai dengan kebutuhan mbaknya. Itu nanti bisa dilihat di perubahan eh, lingkaran, ya. Angka yang lingkarannya itu nanti akan berubah sama angka-angkanya, sesuai dengan angka yang kita pilih, sesuai dengan tulisan yang ada di angkanya itu silahkan monggo dicoba-coba sendiri di sini uh, saya saya kasih kebebasan teman-teman silahkan berkreasi sesuka teman-teman tidak -teman. ada batasan saya cuman uh, ngasih tahu langkah-langkahnya tok untuk hasil akhirnya silahkan teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri kalau punya imajinasi oh mau fotonya ini oh mau buat bagian ini yang saya kecilin yang Bikin dilangsingin, silahkan bebas. Yang penting, teman-teman tahu gimana langkah-langkahnya. Sudah, teman-teman sudah nyoba ini. Apa masih asik mencoba ngotak-atik fotonya Ronaldo atau foto teman-teman sendiri? Silahkan. Kalau sudah nanti, nah seperti ini hasilnya. Yang pertama gini ya, yang kiri ini yang pertama. Ya kalau jelek silakan diulang. Nanti semakin banyak ngulang, semakin banyak belajar, nanti lancar-lancar sendiri. Oh, tidak apa-apa Mbak. Yang eh, belum nyoba bisa mendengarkan, bisa eh, berangan-angan dulu. Oh nanti kira-kira saya mau nyoba ini ah setelah mendengarkan ini saya mau nyoba pakai foto ini ah atau udah punya bayangan langkah-langkahnya seperti apa nanti bisa dicoba nah ini yang di foto sebelah sini bisa dilihat ya ini gambar asli seperti ini nah setelah kita tarik memang ronaldo nya jadi lebih kurus jadi seperti ronaldo beberapa tahun sebelumnya waktu uh, masih belum segemuk sekarang. Tetapi bisa kita lihat di bagian sini karena penggunaan liquify ada beberapa warna yang ikut kegeser. Karena sebelumnya kan mungkin waktu nggerakinnya kurang sempurna. Nah, itu salah satu kelemahan liquify meskipun orangnya bisa tirus cuman mungkin bisa kena ke background-background yang lain. Nah, itu juga nggak eh, bisa dihindarin ya seperti foto yang di bawah ini mbaknya memang kurus di sebelah kanan cuman backgroundnya juga ikut bergerak bergelombang karena waktu waktu narik mbaknya ini dengan efek liquify otomatis eh, temboknya ikut bergerak jadi otomatis temboknya akan berubah posisi itu salah satu kelemahan liquify gimana untuk mengatasinya ya kita mau nggak mau ya memang seperti ini hasilnya e, cuman kita bisa lebih berhati-hati lagi bisa mencoba lagi pelan-pelan nanti teman-teman belajar gimana caranya biar hasilnya bagus tapi e, ini di apa itu background backgroundnya ndak berubah terlalu banyak seperti dilihat di sini Meskipun bagian kakinya jadi lurus, cuman kan yang sebelah sini masih terlihat bagus. Tapi yang sebelah tembok sini memang tidak bisa di gimana, gimana lagi. Jadi ya nanti pasti ikut berubah. Itu salah satu kekurangan dari efek liquify ini. Cuman kalau backgroundnya satu background, mungkin teman-teman ah aku pengen ah punya pas foto atau kemarin udah nyoba nganti background foto terus dari foto yang sudah diganti backgroundnya itu mau di edit lagi biar kelihatan le lebih cantik, kelihatan lebih kurus, lebih tirus. Nah itu bisa karena backgroundnya warnanya sama. Ini kan nggak ngaruh, nggak berubah meskipun ditarik-tarik pakai liquify. Seperti itu teman-teman. Uh, gambar sampingnya. Kalau gemuk itu ya mungkin karena efek baknya bisa bisa karena ukuran lingkarannya terlalu besar ya. Jadi pas waktu narik perutnya si Ronaldo, yang sampingnya ikut ketarik melebar seperti itu. Jadi ya harus uh, terserah teman-teman mau pakai ukuran berapa bisa dicoba nanti coba lagi. Kalau kurang bagus bisa diulang-ulang terus. silahkan sampai hasilnya bagus dan sampai uh, apa itu namanya lah sampai hafal langkah-langkahnya sebenarnya ini caranya mudah cuman tinggal kita klik filter pilih liquify nanti di sini ada beberapa option bisa dicoba di rumah opsi-opsi yang lain kalau yang sekarang kita pakai yang bagian atas yang ada seperti tanda orang nyolek itu ini untuk materi kita yang pertama filter liquify. Eh, silakan teman-teman coba dulu. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke materi berikutnya mengenai layer max. Silakan monggo. Kalau ada pertanyaan atau bingung silahkan ditanyakan tapi seharusnya sih ini enggak enggak segitu susah ya karena cuman pakai satu tool terus tinggal narik-narik yang penting telaten pelan-pelan teliti atau kalau mau gampangnya bisa gambarnya bisa di zoom dulu jadi kalau udah di zoom kan lebih lebih kelihatan jelas itu gimana apa itu pinggir-pinggirannya yang lain apakah waktu kita merubah bagian tubuhnya itu narik-narik bagian tubuhnya berpengaruh sama bagian yang lain jadi tambah jelek apa enggak itu bisa dilihat kalau mungkin teman-teman bisa nge-zoom gambarnya Silahkan dilanjutkan ini sambil saya masih membalas beberapa chatting dari teman-teman yang lain Sampai dengan sekarang, ada yang mau ditanyakan? Sampai eh, materi kita yang pertama, untuk hari ini selesai. Masalah Liquify, teman-teman silahkan coba, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, layer max, atau kita main-main topeng untuk nutupin sebagian foto yang kita inginkan. Untuk yang tidak bisa download apa itu namanya e, fotonya, ini saya kasih linknya di sini saya kirim. Untuk yang Ronaldo itu linknya. Atau kalau masih belum bisa lagi. Bisa PM ke saya, bisa chatting ke saya, Pak. Saya mau gambarnya yang asli, nanti saya kirim, atau teman-teman bisa pakai fotonya sendiri-sendiri. Yang untuk foto yang hujannya, ya, saya kirim lagi ini yang. ada dua link yang saya kirim untuk Ronaldo dan untuk yang gambar berikutnya ya yang kedua. E, bagaimana teman-teman? Sudah masih sudah selesai nyoba liquify-nya atau masih mau lanjut praktek untuk yang bagian liquify? atau ada yang disambi uh, ngerjain pekerjaan lain Oh, iya, oh. yeah. masih asik ya. Bikin Ronaldo jadi kurus kembali seperti dulu, atau ada yang masih pengen ngerubah. E, mungkin ada yang merasa pipinya terlalu tembem, atau bagian tubuhnya terlalu besar. Di fotonya ya, bukan yang asli. Kalau asli butuh diet sama olahraga, kalau cuman foto, bisa menggunakan liquify ini. Nanti sekitar 3 menit lagi 10 kurang 5 Saya akan mulai untuk materi yang kedua layer Max Wah kalau orangnya yang asli bisa, bisa di Photoshop enak Mbak Lah masalahnya Photoshop cuman bisa untuk foto Tidak bisa untuk orangnya langsung Mbak yang nomor satu yang di mana mbak yang liquify apa yang nomor satu materi kemarin monggo monggo silahkan kalau mau nerusin bebas di sini kita di kelas ini santai ya teman-teman karena kalau main photoshop nggak dibuat santai stres nanti hasil photoshopnya jelek main-main photoshop ngedit-ngedit foto itu butuh santai butuh suasana yang Uh, nyaman lah biar imajinasi kita keluar nanti jadi hasil editan fotonya bagus uh, kurang lebih satu menit lagi saya mulai untuk yang materi kedua oke okay. sekarang untuk teman-teman yang masih lanjut main-main liquify silahkan diterus, diteruskan main-main nya sambil mendengarkan saya menjelaskan masalah yang kedua layer mask seperti di sini yang saya tulis uh, dengan menggunakan layer mask kita hanya menutupi objek tertentu pada foto yang tidak kita inginkan jadi kayak uh, mask itu artinya topeng jadi seperti topeng nutupin muka kita kan nggak semua bagian tubuh kita nah cuman yang ketutup max itu aja nanti yang akan apa itu namanya yang tertutup nah silahkan dibuka fotonya di sini eh kebetulan mungkin linknya error ya itu bisa menggunakan link yang atas di chatting ini bisa di copy kalau masih belum bisa lagi monggo ngomong sekarang ke saya saya kopikan lagi soalnya Google Drive saya saya juga belum terlalu bisa settingnya jarang pakai Google Drive jadi mungkin ada kesalahan setting dengan saya sendiri oke saya lanjutkan sambil membuka foto nah di sini ini uh, foto hujan ya di Amerika kelihatan dari warna Taksi, gedung Sama bagian atas taksi ini Seperti di Amerika Nah nanti Kita akan bikin foto ini Hasil akhirnya menjadi Lebih bagus, lebih Dramatis Hasilnya seperti e, Cuman fokus Ke orangnya yang kena hujan Dan taksinya jadi Ngeblur, kalau seperti itu Kan hasilnya dramatis Lebih dramatis lagi Nah seperti ini ini yang awal taksinya kelihatan penuh. Yang berikutnya setelah kita menggunakan layer masking, maka kita cuman eh, gambar orangnya lebih fokus dan taksinya kelihatan ngeblur. Kalau seperti ini kan seperti wah eh, yang ambil foto pakai kameranya bagus seperti itu. Layer masking ini susah-susah gampang menggunakannya cuman kita bisa belajar di sini gimana sih cara menggunakan layer masking itu sudah dibuka fotonya setelah itu sebentar nah di bagian kanan itu ada background pasti pertama kali setelah kita buka foto ada namanya background itu kita copy bisa dengan layer pilih new layer kemudian klik layer via copy atau langsung pada backgroundnya itu kita tekan ctrl C ctrl sama J nanti otomatis gambarnya ngopi dengan tulisan background copy atau bg copy hmm, sebentar Oke, setelah itu, nah, kita tambahkan yang namanya filter blur, yaitu Gaussian blur. Eh, sudah, teman-teman, gimana? Sudah ada yang nyoba, ada yang sambil nyoba ke bagian kedua. Jadi, gambarnya gambar yang pertamanya itu kita copy background copy, kemudian kita pilih filter blur, ada yang namanya Gaussian blur. nah nanti di Gaussian blur itu ada radius silakan teman-teman pilih sendiri berapa radius yang diinginkan semakin besar radius blurnya nanti kemungkinan semakin besar sudah teman-teman setelah selesai radius milih radius di sini saya guna uh, di sini menggunakan radius 2 ya nilai besaran radiusnya 2 atau nanti hasilnya terserah teman-teman mau dibuat seperti apa radiusnya lanjut ke langkah berikutnya Oh sebentar Oke, ada yang request minta balik ke langkah satu sebentar. Ini ya, link fotonya bisa diambil di atas karena kemungkinan di sini link fotonya agak error, atau kalau masih belum dapat foto, chatting ke saya. Siapa nanti akan saya kirim melalui Facebook. Oke Mbak, Mbak kotia selamat datang lagi. Untuk tombol yang ada di liquify macam-macam Mbak, bisa dicoba masing-masing satu-satu. Saya sendiri juga uh, belum sempat nyoba macam-macam. Saya cuma nyoba yang atas sama yang, yang nomor satu sama yang di bawahnya itu tok. Untuk yang lain, eh, belum saya coba sendiri. Mungkin banyak, kalau ada waktu, monggo dicoba-coba, digerak-gerakkan. Yang jelas tadi itu untuk yang gambar jari-jari itu. Eh, untuk anu ya, untuk yang ada gambar kayak seperti jari sedang mencolek itu. Itu yang kita gunakan hari ini, itu untuk bikin kurus orang yang di bawahnya lagi, yang tadi saya coba, itu digunakan untuk uh, seperti balikin lagi, jadi gemuk-gemuk lagi, kebalikannya dari yang si yang tombol ada jarinya itu. Ini teman-teman sudah beberapa yang nyoba ya untuk yang satu liquify uh, terlihat memang agak susah ya ada beberapa di sini yang kirim hasilnya ke saya hasilnya memang kurang rapi. Nah itu bisa nanti dicoba lagi gimana biar rapi dan kurus gimana sih biar rapi dan kurus memang uh, yang namanya mainan software photoshop nggak bisa satu kali nyoba bisa dua kali tiga kali kalau sering nanti hasilnya jadi semakin halus semakin baik semakin nggak terlihat lah kalau itu editan foto oke lanjut ke tutorial nomor 2 langkah pertama setelah membuka foto yaitu kita mengcopy fotonya itu kita tekan ctrl c di sini ya langkah yang kedua kita tekan ctrl c uh, untuk mbak kotia yang baru datang kembali tadi setelah izin uh, silakan mbaknya mencoba kalau mau nyoba liquify seperti teman-teman yang lain monggo silakan kalau mau nunjukin hasilnya ke saya dikirim ke message silahkan kalau mau nyoba sendiri nggak pakai foto Ronaldo mau pakai foto yang lain monggo juga silahkan bebas di sini link hujan sebentar di bagian atas mbak ada apa ndak mbak kalau tidak ada sebentar saya kopikan lagi ini mbak linknya bisa di download sekarang monggo ini untuk Tutorial kedua kita malam ini sudah sampai di lan, e, langkah kedua kah Sebenarnya langkah pertama dan kedua ini masih langkah dasar. Setelah kita buka e, fotonya, kemudian kita copy, tinggal tekan Ctrl J. Nanti otomatis ngopi sendiri. Kalau sudah Mbaknya masuk ke filter, pilih blur, dan Gaussian blur. Setelah itu, silahkan mengganti angka radiusnya. Bebas, mau pakai radius berapa, tapi di sini saya menggunakan radiusnya dua. E, sebentar, pelan-pelan, Mbak ya. Mbak Liri sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah. untuk yang layer max ini layer max di bawah jadi pastikan untuk photoshop-nya itu yang ke blok yang biasanya warna biru itu di bagian atas ya bagian layer copy kemudian ini diklik layer max ini di sini di bawah di bawah ada tanda kotak terus tengahnya ada lingkaran di sebelahnya tulisan fx di sebelahnya situ ada kotak bisa diklik di situ itu nanti layer max cuman yang harus diperhatikan posisinya sini biar nanti hasilnya nggak kebalik posisinya warna biru ini warna biru atau layer yang lagi aktif yang kita gunakan saat ini itu harus di layer copy atau layer yang bagian atas Kemudian kita klik Layer mask yang bawah Seperti itu mbak Oke okay. Kemudian langkah-langkah kelima -langkah Kita pilih brush tool Kemudian kita ubah Foreground color dengan warna hitam Untuk menyembunyikan bagian dari layer Yang tadi kita kasih filter gaussian blur maksudnya itu hmm, di sini kita ubah brush tool kemudian nanti pilih warna hitam nah foreground itu yang mana foreground itu yang gambar orangnya ini mbak gambar orangnya itu yang kita brush kita gosok-gosok pakai brush tool yang orangnya sudah mbak nanti kalau sudah dikosok-kosok orangnya di bagian layer maxnya akan ada keluar tampilan seperti ini pakai warna hitam mbak ya nah kalau sudah jadi selesai yang kedua gambar orangnya seperti ini Uh, warnanya itu dipilih di sini, Mbak, di bagian uh, kiri. Kiri itu kan ada pilihan warna yang ada dua. Nah, itu bisa diklik warna hitam. Yang jadi blur itu yang mana, Mbak Kotia? Ya? Itu jadi blur semua setelah kita memberikan. Uh, blur efek radial blur Di langkah yang ketiga Efek radius gauss, uh, Sorry maksud saya gaussian bukan radial Gaussian blur di langkah yang ketiga Nanti jadi blur Nah gimana untuk ngilangin blur pada orangnya Dan sekitar sedikit ini Biar gambarnya fokus dan tajam Di orangnya kita menggunakan layer mask jadi bagian orangnya ini yang uh, kita tutupi blurnya. Intinya seperti itu. Fungsinya layar mask ini kan menutupi, menutupi apanya? Menutupi blur pada bagian orangnya. Jadi orangnya nggak ngeblur lagi, tapi bagian yang lain yang ngeblur. Uh, halo Mbak Riri, bisa dengar saya? Atau teman-teman yang lain bisa dengar saya? Monggo. Untuk mbak Riri tergantung bagian gambarnya ya. Coba di anu dulu, digosok dulu. Apa hasilnya sudah sesuai? Kalau enggak di sebelah kiri itu ada pilihan warna. Di sebelah kiri Photoshop kiri agak ke bawah ya. Di tool-toolnya itu ada pilihan warna. Nah itu bisa dipilih warna hitam mbak. Atau kalau mau nyoba warna yang lain silahkan. Bebas. Mungkin mau punya eksperimen mau pakai warna kuning, warna merah. nanti gimana hasilnya, mbaknya yang tahu sendiri. iya mbak digosok ke orangnya. jadi kita itu intinya uh, yang mau kita tutupin itu orangnya. nutupin dari apa? nutupin dari gaussian blur tadi. seperti itu. nanti kalau sudah bisa kita lihat akan ada perubahan di bagian kiri di bagian layer akan terlihat seperti noda hitam itu hasil kita ngebrush tadi nggosok tadi sebentar saya juga nyambi ada yang ngirim chatting ke saya dari teman-teman yang lain bisa sambil saya cek sudah Mbak Liri bagaimana hasilnya Mbaknya pakai warna apa ya Mbak, tinggal digosok-gosok sesuai dengan orangnya e, bisa juga meskipun kena pinggiran-pinggiran orangnya tidak masalah biar nanti hasilnya seperti ini ya bisa dilihat ke gambar yang sebelah kanan sini nah ini kan bagian layar aslinya tadi kan kita kasih Gaussian blur ngeblur semua nah tapi kan setelah kita gosok bagian pinggirnya kita tutupin blurnya tadi jadinya orangnya jadi kelihatan fokus orangnya tok seperti itu uh, sebentar mbak untuk file yang kedua langsung saya kirim ke chatnya mbak risalia ya biar enak monggo silakan langsung di download nanti takutnya kalau ini saya tutup, linknya sudah nggak bisa lagi. Nah, ini hasil contoh yang lain. Kalau teman-teman lihat di sini, ini foto asli dari fotonya sendiri, sudah bagus. Cuman mungkin kita mau bikin bagus lagi, gimana? Sama yang foto yang bagian lain, kita blur kemudian bagian batu sebelah beberapa bagian batu ini enggak semuanya ya cuman batu-batu sini tok terus di sini lagi di brush kemudian putus di sini lagi di brush jadi ngebrushnya enggak harus langsung satu tapi terserah teman-teman ngebrushnya putus-putus enggak -putus, -putus gak masalah tergantung kreativitas teman-teman sendiri layer maxnya di bawah mbak di bawah po bukan pojok ya di bawah eh, di bagian layar bagian kanan itu kan ada layer setelah di kontrol J ada layer copy nah di bawah ini ada tanda kotak terus ada lingkarannya itu layer max bisa diklik cuman dipas harus dipastikan sebelumnya layar yang aktif itu yang layar copy bukan yang layar asli tapi yang layar kopi atau layar bagian atas yang aktif, yang berwarna biru biasanya. Jadi nanti maskingnya itu kita tujukan untuk yang layar bagian atas, bukan layar bagian bawah. Seperti itu mbak. Untuk materi kita ini ada yang bingung teman-teman? Sebentar. Uh, sebentar, maaf ya, teman-teman. Uh, ada sedikit masalah dengan komputer. Saya sendiri, maaf-maaf, sebentar. Mohon waktunya. Oke. Okay. Hmm, harusnya ada loh mbak, coba dicoba lagi pelan-pelan mbak. Saya di sini sambil nyoba bisa kok seperti itu. Yang kita brus ke orangnya cuman harus ini mbak ya, yang atas, yang kena, yang nyala. Jadi nanti akan ada uh, bekasnya layar max seperti itu. Pakai kamera langsung klik fokus Maksudnya gimana mbak Untuk mbak ling-ling ana Bisa dicoba dari awal mbak Pelan-pelan bagian liquify itu Bagian uh, Merubah Bentuk tubuh orang Jadi lebih kecil lagi Itu bisa dicoba caranya gampang Sebenarnya yang Layar masking ini juga Susah-susah gampang semuanya Dari maskingnya ini Uh, bisa dipilih oh, untuk Mbak Riri Rianti. Anu Mbak ya, di sebelah kiri itu ada gambar, ada warna Mbak pilihan dua warna itu loh Mbak. Nah, itu makanya tadi kan saya bilang harus pastikan hitam yang foreground yang depan, foreground itu depan, background itu belakang tingkat-ingat ya, foreground itu bagian depan kalau background bagian belakang yang belakang bebas warna apa yang depan harus warna hitam atau kalau mbaknya mau pakai warna yang lain silahkan nah nanti di bagian brush itu kan ada pilihan di atas di kiri atas setelah kita milih brush itu kan ada pilihan angka-angka untuk ngedein brushnya nah itu bisa dicoba dirubah-rubah sama teman-teman seperti apa Bagaimana Mbak Iri hasilnya? Bisa? Masih nyoba? Uh, kalau mau pakai kamera fokus Bisa sih sebenarnya Cuman kan uh, Gambar yang bagus itu kan Kadang yang Fokusnya di tengah tok Jadi kelihatan lebih dramatis Pinggirannya ngeblur Fokusnya cuma di tengah kalau mau pakai kamera biasa kan kadang butuh lensa yang bagus, lensa yang ukuran bukaan aperturnya itu hmm, kecil, yang f-nya angkanya kecil, jadi eh, gambarnya biar ngeblur lagi biar fokus ke tengah cuman kan lensa itu mahal nah kalau kita foto-foto pakai lensa biasa dan mau dibikin seperti pakai lensa yang bagus kita bisa menggunakan salah satunya teknik masking ini jadi hasilnya pinggirannya ngeblur ngeblurnya rapi yang fokus cuman di pinggir eh yang fokus cuman di tengah maksud saya maaf maaf jadi bukan fokus semua tapi fokusnya cuman di, po di tengah to itu kalau di dunia fotografi hasilnya bakal akan lebih bagus daripada yang fokus semua. Itu sih salah satu seninya fotografi selama ini, Mbak. Oke, teman-teman. Masih nyoba semua teman-teman hari ini. Masih selain Mbak Riri ada teman-teman yang lain yang nyoba untuk nomor 2, tutorial kita nomor 2 kali ini masalah masking, masalah topeng. Atau masih ada yang kesulitan? Yang masih bingung seperti Mbak Riri sebelumnya. Silakan. kita masih ada punya waktu sekitar 7 sampai 8 menit. Kalau ada yang ditanyakan monggo silahkan Warna hitam untuk Mbak Risalia itu di sebelah kiri, Mbak. Di sebelah kiri di tool, di pilihan tool itu ada dua warna. Foreground itu yang depan, Mbaknya bisa lihat ke bagian kiri Photoshop agak ke bawah itu ada dua warna foreground itu depan yang at yang depan background yang belakang yang kita pilih hitam itu yang depan jadi yang depannya itu harusnya warna hitam yang belakangnya lebih baik putih sudah ketemu mbak risalia untuk warna itu sebelah kiri kiri hitam kemudian kita tinggal atur ukuran brushnya di bagian atas ada brushnya, bisa kita akur ukurannya. Semakin gede ukurannya, maka lingkarannya semakin besar. Berapa apanya, Mbak? Untuk ukuran brushnya, bebas terserah teman-teman. Teman-teman bebas berkreasi sendiri. Main Photoshop, tidak ada patokannya. Photoshop ukurannya itu eh, terserah. Imajinasi terserah uh, apa ya. Hmm, kalau bilangnya sih, solnya teman-teman, penjiwaan teman-teman, bagusnya kita kasih ukuran berapa. Kalau ukuran ini jelek, kita kurangin atau kita besarin sesuai dengan uh, yang kita inginkan. Awalnya blur semua, Mbak untuk Mbak Ayu Mas Nah, setelah itu kita pilih layer masking. Fungsinya layer masking seperti apa? Untuk menghilangkan blur semua. Jadi yang nggak ngeblur nanti orangnya. Kalau Mbaknya kurang jelas bisa tanya ke saya kalau kelasnya karena masuk mau selesai. Jadi dengan layer masking nanti yang kita gosok dengan blur itu orangnya. Hasilnya nanti orangnya jadi fokus, belakangnya ngeblur seperti ini, Mbak. Jadi orangnya yang kita masking belakangnya yang fokus uh, oke okay. Mbak Ayu Mbak Risalia kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya atau Mbak tadi yang Mbak Riri Rianti yang tadi Insya Allah sudah selesai Mbak Riri gagal, gagal paham bisa dibaca pelan-pelan Mbak sambil dicoba nanti kalau kurang paham bisa chatting saya Oh iya karena waktunya terbatas ya, kurang-kurang lebih 5 menit lagi. Untuk besok, insya Allah kita main-main bikin kartu, belajar bikin kartu undangan. Bikinnya sih sederhana ya, cuman tahu ukurannya dan cara nempel-nempel gitu tok. Bikin kartu undangan ada dua, yang pertama ulang tahun, yang berikutnya uh, akeko. ini sedikit gambaran buat teman-teman besok insya Allah kita belajar bikin ini mudah-mudahan waktunya cukup buat dua kalau tidak cukup teman-teman bisa lanjutkan lagi gimana biar cukup teman-teman harus datangnya tepat waktu diusahakan tepat waktu tadi kan uh, kita mulai sekitar jam setengah 10 jadi kan sayang kebuang 30 menit Sebenarnya 30 menit itu bisa kita gunakan Untuk latihan mbak Jadi ini ya materi Insya Allah materi besok Bikin kartu ulang tahun Sama Bikin kartu untuk Ini dia Akekoh bayi e, Untuk mbak Risalia yang disapu orangnya Mbak yang disapu Orangnya sama Sebagian pinggir-pinggiran orangnya jadi, yang kena masking, yang kena tutupan topeng, itu orangnya. Jadi nanti setelah ditutupin topeng, orangnya nggak akan ngeblur lagi, Mbak, seperti itu. Oke, teman-teman. Uh, foto yang kita brush tampak bening yaitu tergantung fotonya Mbak Riri Mbak Riri bisa dengar saya uh, itu karena di sini fotonya sudah bening ya dan karena ada perbedaan yang backgroundnya berwarna eh yang backgroundnya ngeblur jadi otomatis yang bagian pusat orangnya sini terlihat fokus terlihat lebih bening kita main-mainnya itu uh, kita Photoshop juga butuh logika gimana uh, bikin orang foto bagus dari foto yang biasa jadi seperti ini karena masking intinya untuk nutupin dan jadi yang kita gunakan itu blurnya itu di bagian bagian tepi, terus yang mau kita tutupin orangnya seperti itu mbak. Backgroundnya digelapin seperti apa mbak? Saya masih kurang paham dengan pertanyaan mbak Riri. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa dicoba dulu, atau kalau masih kurang bisa ditanyakan chatting ke saya. Oke teman-teman. Jadi insya Allah besok kita main-main ini ada dua ini dan insya kalau bisa karena materinya ini susah-susah gampang juga. Jadi saya mohon teman-teman bisa datang tepat waktu besok untuk nyoba uh, untuk ikut kelas ini. Sekarang kurang ha, di bawah satu menit lagi kelasnya saya tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, uh, bisa tanyakan ke saya. Iya, Mbak, ini kartunya pakai Photoshop, cuman mungkin untuk gambar-gambarnya download dari Facebook, kita tinggal gabung-gabung -gabung tok seperti itu, Mbak. Oke, okay, saya tutup kurang 11 detik lagi. Kelas ini selesai. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.